Dalam nadzoman yang kita syairkan tadi, Syekh Zarnuzi mengatakan, sesungguhnya mualim atau guru dan dokter atau ahli medis, kedua-duanya tidak akan memberikan kebaikan kalau kita tidak memuliakan kedua-duanya. Ilmu kita dapatkan apabila kita memuliakan guru. Demikian pun kita tidak akan sehat apabila kita tidak mematuhi apa yang dikatakan dokter atau ahli medis. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Pondok kita, Pondok Pesantren Darun Najah, menerapkan beberapa protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah. Antara lain, memakai masker dengan standar kesehatan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dengan jarak minimal 1 meter, tidak bersentuhan apalagi berjabat tangan, selalu menjaga imunitas tubuh dengan cara berolahraga, makan makanan bergizi, berjemur, dan selalu bergembira. Menjaga kebersihan lingkungan pondok pesantren, dan tidak lupa selalu berdoa serta memperbanyak sholawat tibil kulub dan lil khomsatun. Apabila kita menerapkan semuanya, maka santri sehat, Indonesia kuat.